TikTok tular video yang memaparkan dua mempelai yang berada di satu majlis akad nikah untuk melangsungkan upacara ijab kabul bagi pasangan pengantin. Namun, apa yang mencuri perhatian netizen adalah kegigihan pengantin lelaki yang sanggup melawan sakitnya dengan berada di majlis walaupun berada di atas katil miliknya. Difahamkan, lelaki berkenaan merupakan pesakit kanser leiomyosarcoma tahap keempat. Walau bagaimanapun, situasi itu tidak menghalang pasangan pengantin untuk bergelar suami isteri kerana kelihatan wanita tersebut juga manis tersenyum semasa diarak masuk ke majlis. Dari video yang dikongsikan itu juga, ramai yang menitipkan doa di bahagian komen dengan mengharapkan lelaki tersebut diberikan kesembuhan seperti sediakala agar dapat bersama-sama menikmati kehidupan berumah tangga bersama isteri.